Oke teman-teman atau Bray, saya udah beli elemen pemanas solder, harganya cuma 4.000. Jadi elemennya kemarin udah rusak dan inilah cara saya untuk memperbaiki solder yang sudah mati total. Nah, seperti inilah cara melilitkan lilitan dari gumparan solder ke kabel. Jadi cara contohnya harus dililiti seperti yang di video ini. Tentukan positif dan negatifnya biar supaya nggak kontak atau kena setrum. Cara melilitnya putar searah jarum jam. Oke teman-teman, jangan lupa tekan subscribe, like. Nah, seperti itulah cara melilit gumparan elemen dari solder ke kabel biasa. Tentukan positif dan negatifnya. Oke, saya sudah siap semua. Pastikan mata solder jangan salah beli. Solder yang tadi saya beli cuma harga 4.000, mata soldernya 15.000 yang kecil. Jadi pastikan jangan salah beli. Kalau bisa sekalian beli satu paket elemen sama mata solder. Saya udah siap nih, tinggal siap menyolder. Nah, lama kemudian, cuman hanya 1 menit, gak nyampe 1 menit udah panas. Nah, seperti ini udah berhasil cara memperbaiki solder yang sudah mati total. Oke teman-teman, jangan lupa tekan subscribe ya, like dan share. Terima kasih, selamat mencoba.